Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ta Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabi amma ba'da Bapak ibu Calon-calon jamaah haji Calon-calon jamaah umroh Di sini saya akan memberikan Beberapa pembekalan Untuk bapak ibu sekalian yang akan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umrohnya, ya, niatnya mukhlis lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa adabah. Jadi, niatnya semata-mata mengharap ridhonya Allah, mengharap surganya Allah, dan berharap agar terhindar dari siksaannya Allah yaitu siksa neraka. Bapak Ibu sekalian, ibadah umroh itu butuh pembelaan yang luar biasa. Baik itu harta, kemudian diri, waktu dan lain sebagainya sehingga di sini saya akan mengingatkan agar niatnya dari mulai awal sampai akhir niatnya Tetap karena Allah, jangan sampai yang awalnya tadinya sudah niat karena Allah, kemudian pada saat pelaksanaannya akhirnya berubah. Bahkan niatnya karena Allah, tetapi juga disertai dengan ria, dengan takabur, dengan ujub, yang mana sifat-sifat tersebut dapat merusak, bahkan melebur amal ibadah bapak ibu sekalian. Baik yang pertama di sini saya mengingatkan pada saat Bapak Ibu sekalian mendaftar baik itu daftar umroh maupun daftar haji apalagi saya pernah melihat ketika seseorang itu melunasi daftar hajinya kemudian dia memposting, mengupload, bikin status bahwa dia dan suami istrinya akan melaksanakan ibadah haji. Nah, dia tulis bahwa alhamdulillah saya akan melaksanakan ibadah haji akhirnya bla, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu saya sarankan jangan dilakukan, ya. Karena di dalam hadis riwayat Muslim, Allah itu senang kepada ya, orang yang bertakwa. Kemudian orang yang kaya yang dermawan dan yang ketiga yaitu Allah cinta dan senang kepada hambanya yang menutupi, yang menyamarkan amal ibadahnya. Ya. Jadi di sini saya ingin memantapkan agar Bapak Ibu sekalian ibadah hajinya maupun ibadah umrohnya dari awal sampai akhir tetap karena Allah. Nah tadi yang pertama diusahakan pada saat pelunasan baik umroh maupun haji diusahakan ya Dimohon jangan di-upload, jangan disebarluaskan, ya. karena ini masalah ibadah. Dikhawatirkan akan merusak amalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengingatkan buat bapak ibu sekalian yang sudah melaksanakan umroh maupun ibadah haji, kemudian ya. di -kodar Allah dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan lagi. Ya. Saya mohon ya. jangan merasa ujub ya. Karena sifat ujub ini akan menimbulkan sifat ria. Contoh misalnya karena dia misalnya setiap setahun sekali bisa melaksanakan ibadah umroh, akhirnya dengan peserta jamaah-jamaah yang lain menyepelekan, merasa bahwa dirinya lebih daripada yang lain. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian juga menceritakan bahwa dia pernah umroh beberapa kali, pernah haji beberapa kali, kepada teman-temannya yang serombongan itu juga jangan dilakukan ya jadi intinya yang kedua bila bapak ibu sekalian pernah melakukan umroh maupun haji tetap simpan rapat-rapat amal ibadah bapak ibu sekalian jangan diumbar jangan di share jangan diberitahukan kepada orang lain cukup yang tahu dirinya dan Allah, Allah. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Supaya apa? Supaya amal ibadah kita nanti utuh tidak hancur, tidak rusak karena perbuatan kita sendiri. Karena kuncinya dalam beribadah Bapak Ibu sekalian, kita harus cerdik. Bagaimana caranya kita mengumpulkan banyak pahala di sisi Allah tapi juga kita bagaimana caranya bisa mempertahankan amal ibadah kita jangan sampai lebur. Nah, itu kuncinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Terkadang kalau kita tidak bisa menjaga, ya. Contoh, ini hanya sebagai contoh ya. Pernah terkadang dalam grup ya ada orang itu, dia pagi-pagi sudah bikin status. Alhamdulillah, saya hari ini bisa melaksanakan sholat duha umpama seperti itu. Sepertinya itu tidak apa-apa, sepertinya. Tetapi justru disitulah kalau kita melihat secara dalil, men-share ibadah kita itu sama dengan kita menyiarkan ibadah kita, memberitahukan ibadah kita kepada orang lain yang bisa juga disebut dengan namanya Ria. Ria itu pamer. Jangan, kalau untuk masalah ibadah, saya sangat menyarankan supaya ditutupi. Percuma kita ibadah capek-capek, nanti di akhiratnya akhirnya ibadahnya jadi lebur. Kemudian, bapak ibu sekalian, tadi yang eh, kedua, kemudian yang ketiga ya, diusahakan bapak ibu sekalian, ini pada umumnya ada ya, saya pernah lihat itu pada saat di Arafah yaitu di Jabal Rohmah banyak para peserta jamaah umroh ya umumnya yang umroh itu pada saat ada acara city tour itu ziarah nah itu dari rumahnya dia sudah mempersiapkan tulisan di situ tertera tulisan e, supaya anaknya bisa mendapatkan jodoh yang seperti ini ini ini, ini umpamanya digulung-gulung kemudian nanti diselip-selipkan di batu-batu di Jabal Rohmah Nah, kemudian juga mempersiapkan spidol, menulis-nulis di batu-batu yang ada di Jabal Rohma. Itu jangan sampai terjadi. Ya, ternyata saya perhatikan sampai saat ini, kalau melihat video-video itu masih ada yang seperti itu. Bahkan tempo hari itu ya ada orang luar, sepertinya orang ya orang luar dari negara luar itu ya ada tiga orang dia bawa rebana kemudian sholawatan dan lain sebagainya di Jabal Rohmah itu semua, kalau dilakukan, ya akan menghancurkan, akan merontokkan, akan merusak amal ibadah kita. Ya, berarti bagaimana caranya? Kalau umpamanya, kalau kita punya anak gadis, ya ingin mendapatkan jodoh, justru berdoa di multajam itu ada dalilnya. Umpamanya seperti itu, ya. Jadi, justru jangan dilakukan, malah kita menulis nulis, kemudian apa namanya membuat surat apa disimpan di batu dan lain sebagainya itu jangan dilakukan. Nah, itu tadi yang ketiga. Kemudian juga ya diusahakan Bapak Ibu sekalian ya niatnya kita ibadah ya. Pada saatnya kita melaksanakan ibadah haji maupun umroh ya supaya apa ya supaya kita itu jangan melakukan hal-hal yang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasulnya karena ada dalam surat al-hajab itu diterangkan Laqad akana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niscaya sungguh ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kamu sekalian contoh yang baik. Jadi, ya, niscaya ada sungguh bagi kamu sekalian contoh yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti kalau kita praktek ibadahnya ya, dicampur dengan tata cara yang tidak ada tuntunannya itu dapat melebur amal ibadah haji maupun ibadah umroh bapak ibu sekalian selanjutnya yang nomor empat diusahakan bapak ibu sekalian diperbanyak sabarnya ya kenapa diperbanyak sabarnya karena kita sedang ibadah kemudian kita juga ya ibadah ini ya ibadah haji maupun umroh itu kan nggak sendirian nggak sekeluarga umumnya kita rame-rame nah kita yang namanya hidup di situ berbarengan ya diusahakan harus banyak sabarnya ya pada saat umpamanya makan kita harus antri pada saatnya misalnya ke toilet ya umpama di masjidil haram kita udah kebelot dan lain sebagainya kita ngantri banyak berdoa dan banyak sabar Kemudian jangan sekali-kali juga kita umpama ngomongin kejelekan orang lain, terutama para peserta kita. Karena misalnya kita bersinggungan dengan apa namanya serombongan, akhirnya kita misalnya di belakangnya ngerasani, ngomongin dan lain sebagainya, itu dapat melebur amal ibadah kita. Jadi diusahakan di sini saya memberikan pembekalan supaya ya niatnya tetap karena Allah kita sedang ibadah kalau andai kata umpama andai kata ada hal-hal yang tidak mengenakan pada diri kita ya supaya istirja ya ini merupakan cobaan dari Allah nah supaya apa supaya derajat kita aslinya supaya lebih tinggi nah, jadi kita supaya sabar berharap terus agar mendapatkan rahmatnya Allah nah selanjutnya tadi yang nomor 4 sudah nomor 5 ya nomor 5 Bapak Ibu sekalian ya diusahakan saya pernah melihat itu ya ada orang yang umroh maupun yang haji itu ya jadi mereka itu meninggalkan barang-barangnya ya ada beberapa barangnya contoh misalnya dia sengaja ditinggalkan misalnya sejadahnya kemudian dia sengaja bajunya ditinggalkan atau berupa barang apa yang lainnya dengan tujuan agar bisa kembali lagi ke tanah suci. Nah itu jangan sampai ada hatinya punya niatan seperti itu. Karena ingat ibadah yang diterima oleh Allah itu yang murni, ya. Jadi yang mukhlis tidak tercampur dengan huropat, syirik, musyrik dan lain sebagainya. Jangan sampai ya Allah, Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan yang dapat menyebabkan amal ibadah Bapak Ibu sekalian hancur supaya dijauhi. Nah, kemudian ya, di sini saya yang terakhir, yang nomor 6, ya, ingin memberikan penjelasan setelah kita nanti pulang dari umroh maupun dari haji, ya, supaya hidupnya berusaha uh, juhud. Ya. Apa itu yang namanya juhud? Juhud itu adalah ya, tidak menomorsatukan dunia tapi menomorsatukan urusan akhirat ya jadi apapun kelakuan kita diusahakan ya kita selalu yang menomorsatukan masalah ibadah jadi urusan dunia berusaha kita nomor dua kan ya. kemudian ya, dipersungguh amal ibadahnya agar apa agar kita menjadi orang yang lebih baik dari waktu sebelum haji ataupun umroh. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ciri-cirinya haji mabrur itu adalah dia tutur katanya baik, ya. Lemah lembut, ya. Tata juga baik. Senang bersedekah, kemudian senang mengucapkan salam, senang silaturahim dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri haji yang mabrur. Apa itu haji mabrur? Haji mabrur itu adalah, ya, seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, kemudian membuat dirinya lebih baik daripada sebelum dia melaksanakan ibadah haji. Juga saya berharap ya, bapak ibu sekalian, amal ibadahnya baik umrohnya maupun hajinya tetap dijaga agar jangan sampai riak. Jangan sampai menjadi sesuatu yang tidak berguna di hadapan Allah. Nantinya, ya, sudah capek-capek mengeluarkan biaya dan lain sebagainya, karena suatu hal yang mana kita tidak bisa menjaga akhirnya amalannya jadi hancur. Sini ada yang bertanya, "Mana tadi ya, Pak? Maaf, saya mau bertanya." Bagaimanakah bila mau berangkat umroh dan haji Kemudian mengumpulkan banyak orang untuk membuat acara tertentu Dengan tujuan sodako makanan dan juga berpamitan Ini pertanyaan dari Bapak Abdul Aziz Oh iya Bapak Ibu sekalian Bila mana ada yang ingin ditanyakan Silahkan bisa ditulis di kolom komentar Mudah-mudahan saya ada waktu bisa menjawabnya. Insya Allah akan saya jawab, Bapak Ibu sekalian. Mengenai pada saat kita akan berangkat umroh, itu memang saya perhatikan ada beberapa orang, terutama di desa-desa di kampung-kampung, itu mengadakan suatu acara semacam perpisahan dengan apa namanya diiringi dengan misalnya sodako makanan dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita niatnya ingin sodako itu sangat baik. Ya. Begitu juga kalau kita ya. berhubungan dengan tetangga itu juga alangkah baiknya kalau kita mau pergi mau kemana ya kita pamitan. Ya tetap kita berhubungan dengan tetangga supaya baik. Namun dalam hal ini ya mungkin alangkah baiknya karena urusan ibadah ini urusan antara diri kita dan Allah ya yeah. jadi urusan ibadah haji dan umroh itu merupakan urusan antara diri kita dan Allah dan ya yeah. sesuai dengan hadis yang saya terangkan di atas itu Allah senang terhadap orang yang takwa orang yang dermawan orang kaya yang dermawan dan juga orang yang bisa mensamarkan amalan-amalan ibadahnya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mengundang banyak orang pada saat akan berangkat haji atau umroh, ya, kemudian mengucapkan apa namanya biasanya selamat dan lain sebagainya, ini khawatir, ya, itu bisa memicu sifat-sifat yang mana bisa menjadi sifat ujub. Nah, jadi, merasa dirinya itu lebih dari yang lain. Nah, kemudian, sifat ujub ini juga bisa menimbulkan sifat ria. Nah, itu kalau dilakukan, khawatir ya, khawatir seperti itu. Nah, karena yang namanya sifat ujub atau sifat apa namanya, yang dapat menimbulkan sifat ria takabur, itu dapat ya, merusak amal ibadah yang akan dilakukan, ya. terutama ibadah haji dan umroh ibadah haji dan umroh itu bapak ibu sekalian ya membutuhkan perjuangan yang luar biasa baik harta kita diri kita waktunya semuanya bahkan mungkin keluarga kita juga ikut terlibat nah terlibat apa terlibat mengantar menyediakan apa dan lain sebagainya nah jadi ya, dalam hal ini kalau untuk masalah sodako itu sangat baik bahkan ya ada dalilnya jelas pahalanya. Saran dari saya ini sebagai saran saja, kalau kita ingin sodako, ya mungkin kita ganti waktunya saja. Jangan pada saat kita akan melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Terus lalu bagaimana? Saya kan punya tetangga, punya saudara. Jadi kalau kita ingin melaksanakan ibadah haji, itu pada umumnya kan diantar oleh para tetangga ya oleh pada apa namanya oleh oleh keluarga ya karena kan nggak mungkin kita pergi sendirian dan lain sebagainya butuh kendaraan dan lain sebagainya nah berarti saran dari saya itu ya, cukup hanya keluarga inti dan orang-orang yang diperlukan saja ya. agar apa agar kita itu tidak terlalu heboh ya. karena kalau kita membuat acara-acara yang tadi saya katakan bisa memicu Sifat riya kita timbul karena setan itu sangat licik ya. Bagaimana caranya dia itu berusaha agar kita tergelincir masuk ke dalam neraka. Tapi itu semuanya sebagai saran ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya. Di dalam hadis itu diterangkan bahwa Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna bahwa rodun Barang siapa yang beramal pada suatu amalan yang tidak ada contoh dari kunabi Nabi, maka amalan tersebut ditolak, ya. Jadi, kalau kita membuat suatu acara amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, amalannya ditolak. Kemudian, khudu anni manasikikum. Ambillah dariku Nabi manasik haji kalian. Jadi, yang baik itu bagaimana caranya kita mencontoh manasik dari nabi, karena sampai saat ini saya belum menemukan ya. hadis yang menerangkan tentang apa namanya acara sebelum berangkat haji maupun umroh. Ya. Yang ada, ya, insya Allah, yang saya ketahui itu adalah dalam hadis itu diterangkan: apabila nabi akan melaksanakan ibadah haji dan umroh, beliau hmm. memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya. Ah. Siapa saja yang ingin ikut berangkat, kemudian mempersiapkan perlengkapannya, perbekalannya, kemudian dari situ, ya, besok-besoknya langsung berangkat. Hanya itu saja, ya. Jadi, sebatas ilmu yang saya ketahui, saya belum menemukan keterangan dalam hadis mengenai e, membuat acara baru pada saat kita akan berangkat haji dan umroh. Nah, di lain itu juga, ya, selain itu juga, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk masalah haji dan umroh itu adalah ibadah antara diri kita dan Allah ya yeah. jadi tetap diusahakan bagaimana caranya agar ibadah kita tetap baik karena Allah namun juga saya mengingatkan bagaimana caranya agar kita tidak riad dalam melaksanakan ibadah haji maupun umrohnya yeah. saya rasa itu saja jawabannya mudah-mudahan dapat diterima oleh Bapak Abdul Aziz khususnya dan bila mana ada yang kurang, kurang tepat atau kurang pas ya saya mohon maaf tidak ada kesempurnaan ada tidak ada kesempurnaan di dunia ini kesempurnaan adalah milik Allah ya saya mohon maaf bila ada kesalahan ya. saya semata-mata membuat video ini berharap bapak ibu sekalian amal ibadahnya tetap karena Allah dan berharap dengan adanya pembekalan ini mudah-mudahan bisa menjadi pahala bagi saya dan keluarga saya. Saya rasa itu saja. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.